Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih sedikit ya kak yang masuk ya Masih sembilan orang Ya hari ini kita ujian praktek ya Ya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala, mursalin, wa ala alihi wa amma ba. segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih kita masih diberikan nikmat waktu dan uh, kesehatan ya untuk uh, kita kembali melakukan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini pagi menjelang siang ya serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat, dan yang mengikut para pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di omil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak usazah, kelas 12 semuanya, uh, saja berharap sebenarnya anak-anak kelas 12 ini semuanya ya mendengarkan, karena beberapa belakangan terakhir, sedikit sekali yang mengikuti zoom ya nggak tahu kadang alasannya nggak ada ya alasannya nggak tahu apa mungkin yang kalau ada izin ya izin lah ya tapi jarang ya kadang sering nggak nggak jelas ya kemudian eh, pada kesempatan ini kita eh, adalah apa ujian praktek ya saja <tuh> ini masih masih berapa nih 12 nah sedikit sekali nggak tahu yang lain itu kemana ya dan itu satu seperti tugas-tugas pun banyak yang itu belum ngirim padahal saja ngasih tugasnya masih sedikit nah itu satu penilaian sama ustazah ya untuk yang kelas 12 yang belum mengirimkan tugas dan juga yang nggak pernah ikut zoom tugas pun nggak ada dikirim nah itu penilaian sama ustazah ya sudah kelas 12 soalnya seharusnya hal tersebut tidak perlu diingatkan lagi ya sudah harus dengan kesadaran sendiri karena sudah kelas 12. Ya, seharusnya lebih bersemangat, lebih bergiat lagi ya. Eh, uh, ya anak Ustazah, eh uh, ujian praktek kita ya, ujian praktek semester kita itu Ustazah ambil dari gerakan senam lantai. Ya, gerakan senam lantai. Itu judul besarnya. Dengarkan yang Ustazah bilang kan? Siti Marhama dengar? Karena pada nggak buka video ini semuanya, videonya ditutup semua nih wajahnya nggak nampak. Siti Marhama dengar yang saja bilang? Dengar saja. Ya, dengar ya. Jadi ada dua pilihan untuk ujian kita, ya senam lantai. Jadi uh, Ustazah kasih pilihan ada dua. Yang pertama itu adalah guling depan. Yang kedua adalah sikap lilin. Jadi anak Ustazah pilih salah satu dari kedua gerakan ini. Salah satu saja. Ya. Nah pengiriman dalam bentuk video. Nah untuk guling depan lakukan dengan cara yang benar ya yang bagus ya anak ustazah, jadi tidak terburu-buru melakukannya ya apakah diawali dengan sikap berdiri atau diawali dengan sikap jongkok ya tekniknya lakukan dengan cara yang benar ya kemudian yang kedua adalah sikap lilin sikap lilin juga seperti itu ya e, lakukan dengan cara yang benar kemudian e, untuk sikap lilin itu e, gerakannya ya gerakannya agak ditahan ya nak ustadzah sekitar 3 detik seperti itu ya atau mau hitungan 1 sampai 8 ya silahkan ya anak ustazah itu untuk sikap lilin sampai di situ paham paham ustazah ya paham ustazah ya satu dua orang aja yang nyahut ya paham ustazah iya nggak dengar suaranya jadi ustazahnya udahlah yang mengikutinya dikit ya kan ditanya nggak semuanya menjawab ya kan seharusnya ya dijawab semuanya ya e, anak ustazah e, kemudian hal yang harus diperhatikan untuk gerakan e, dalam mempraktekkan gerakan senam lantai yang pertama pakaian olahraga ya pakaian olahraga ya anak ustazah diusahakan pakaian olahraga karena kerapian ustazah nilai ya usahakan pakai baju kaos dan celana training ya kalau tidak ada ya pakai celana panjang tentunya pakainya tidak ketat ya kemudian eh, gunakan alat yang digunakan itu matras matras alat yang digunakan itu matras Nah, boleh matras, boleh karpet, boleh kasur, kasur yang tiga kaki biasanya ya. Kasur tiga kaki itu biasanya ya mirip dengan matras ya. ya anak ustazah. Jadi e, silahkan gunakan alat tersebut. Nah, kemudian e, tempat ya, pilih tempat yang lapang ya, pilih tempat yang lapang dalam anak ustazah mempraktekkan gerakan tersebut. Ya, misalnya kalau guling depan jangan pilih tempat yang sempit, ya. Datar, tempat yang datar dengan matras yang datar ya di lantai ya. Jangan di atas tempat tidur. Ya, itu usaha nilai ya. Usaha nggak mau anak usaha mempraktikkannya di atas tempat tidur. Di tempatnya tinggi seperti itu ya, di atas tempat tidur, di atas spring bed. Nah, jangan. Ya, lakukan di lantai. Ya, dengan karpet tadi, dengan apa kasur, dengan ya memang matras ya, Nah, seperti itu. Ya, jadi tempatnya datar dan lapang. Ya, itu menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, misalnya benturan seperti itu. Ya, itu yang mau saja sampaikan terkait dengan ujian praktek semester. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Ustazah perlu pakai sepatu? Tidak. Ya, sepatu tidak usah ya, anak ustazah kalau untuk gerakan sikap lilin, guling depan, tidak usah pakai sepatu Cukup pakaiannya saja Pakai baju olahraga Seperti itu ya Ada lagi? Dikumpul kapan, Suza? Ya e, Dikumpul mulai hari ini Sampai paling lama usaha berharap Anak usaha semuanya e, Mengirimkan ya Paling lama Besok jam 9 pagi Ya, kiranya jangan ada yang telat-telat mengirim. Ya, nanti dikirim lagi mulai hari Senin. Senin, Selasa, Rabu itu udah mulai ujian tulis, dan usaha juga sudah mulai sibuk untuk mengoreksi. Ya, mengoreksi, mengawas di kelas. Ya, anak usaha eh, masuk, mengawas eh, di kelas. Nah, kayak yang SMA kan masuk grup. Nah, seperti itu, dan kemudian... Eh, ngoreksi lagi. Jadi usaha saja berharap jangan lama-lama ngirimnya. Ya, kalau bisa semua besok paling lama jam 9 sudah mengirimkannya. Ya, jangan sampai ada hari Senin. Maunya ya, mau saja seperti itu. Jadi anak usaha pun juga sebenarnya eh, tepat waktu ya. Jadi tidak terbeban dengan itu dan persiapan ya mungkin yang mau belajar seperti itu ya mau belajar mau kegiatan apa yang lain jadi kalau sudah selesai tugas-tugas ujiannya kan sudah tenang ya ya mau ngapain-ngapain juga ya aktivitas yang lain jadi lapang waktunya ya diselesaikan ya anak saja ada lagi yang mau ditanya ya nggak ada ya nggak ada suara ya berarti nggak ada yang mau dipertanyakan lagi. Berarti paham ya semua ya anak ustazah ya. <tuh> Baik, eh uh, kalau Jauh. Iya. Jauh. Iya. Uh, jika tidak ada yang mau ditanya lagi, uh, itu saja yang mau ustazah sampaikan ya anak ustazah. Jadi untuk ujian semester anak ustazah itu materinya kemungkinan sampai habis ya buku elektronik ini. Dan itu tentunya materinya teori-teori ya. Kalau udah praktek itu e, mungkin ya tentu nggak dibahas. Teori-teorinya seperti tujuan ya kan, unsur-unsur. Nah itu ya, ya pengertian, ya e, seperti itu dia. Jadi ujian semester nanti materinya sampai habis ya e, yang dimasukkan Ustadz dalam bentuk ujian. Ya ustadz yang buat soal, jadi e, anak ustazah baca bukunya sampai materinya habis. Kalau nggak salah materinya juga cuma sedikit itu ya anak ustazah Apalagi kalau hanya teori-teori saja, ya teori-teorinya saja, ya itu nggak banyak. Kalau sudah masuk ke praktek, ya kayak seperti renang ya. Seperti renang itu yang utama anak ustazah ya kalau seperti renang, nah itu yang utama yang paling harus anak ustadzah ketahui adalah E, empat macam gaya renang, misalnya nih ya. Nah, pengertiannya, kemudian bagaimana sikap e, badannya, kemudian bagaimana e, sikap tangannya, bagaimana cara pengambilan nafas, ya, membuang nafas ketika dalam air, misalnya. Kemudian sikap kakinya, nah, itu garis-garis besar saja. Kalau untuk praktek renang, ya, untuk yang lain, teori-teorinya juga seperti itu, ya. Jadi eh, uh, anak saja kan ujiannya di bulan 4 ya kan. Jadi masih ada sekitar ya tiga atau empat kali lagi pertemuan kita ya untuk eh, uh, materi PJOK. Ya penjas ya anak saja. Nah jadi nanti dibaca-baca bukunya. Ada lagi ya kita juga belum ulangan harian ya dan tugas-tugas yang lain. Insya Allah nanti menyusul ya setelah ujian praktek di, atau di hari Sabtu depan saja kasih tugas tambahan dan ulangan-ulangan harian ya di tiga atau empat kali pertemuan kita sebelum ujian semester karena setelah ujian semester kan tidak ada lagi ya kita belajar kecuali mungkin nanti ujian akhir dalam bentuk apa ya seperti itu ya jelas ya tidak ada lagi mau kita tutup saja dengan doa kaparatul majelis Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.